Masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Jalan Cangkora Kabupaten Bandung Barat yang merupakan jalur alternatif pemudik non-tol masih rusak parah. Jalan penghubung tiga wilayah ke jalur selatan melewati Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bandung tersebut berlubang, bergelombang, dan retak-retak sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Beginilah kondisi jalan alternatif Cangkora Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi yang kini masih rusak parah jelang mudik. Jalan yang berlubang, bergelombang, dan retak-retak ini kerap kali menjadi penyebab kecelakaan. Jalan alternatif ini selalu digunakan para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 non-tol. Para pemudik didominasi dari arah Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat ke arah jalur selatan. Jalur ini rusak parah dan sudah 2 tahun tidak diperbaiki akibat banyaknya kendaraan besar pengangkut yang melebihi kapasitas. Menurut pengendara jalan, Aib Supandi, dirinya kerap kali melewati jalan ini. Kondisinya rusak parah dan bahaya jika hujan karena banyak yang jatuh dari motor. Ini banyak yang rusak ya Pak ya? Kan ini jalur itu antara Bandung Barat. Kota Bandung ya. Ini jalur alternatif mudik atau gimana? Biasanya kalau mudik suka dipakai jalur alternatif. Menurut warga setempat, Hendy, sudah 2 tahun ini jalan rusak tidak diperbaiki. Akibatnya seringkali terjadi kecelakaan. Warga dan pengendara berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan karena selain mengakibatkan kecelakaan, juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat karena kemacetan. Algi Muhammad Gifari.